Mas, gimana Gar? Perasaan Gar tadi? Pasti senang dan bangga sih bisa mempersembahkan Mas ini untuk Indonesia dan kita. Tadi bisa diceritain nggak Gar, pertandingan gimana Gar? Untuk pertandingan tadi, lawan semua main bagus ya. Semua sudah mengeluarkan kemampuannya semaksimal mungkin dan nilaian sudah diberikan oleh wasit juri sendiri. Agar gimana ngatasin emosi karena tadi malam dapat kabar di rumah. Kemarin di Shanghai Papa pernah pesan. Papa pas di Shanghai kemarin pas kejuaraan dunia Papa juga masuk rumah sakit dan juga sempat ngelewatin masa kritis. Di situ Papa juga pesan. Papa udah pesan apapun yang terjadi sama Papa, aku nggak boleh berhenti usuh, harus terus melanjutkan usuh dan harus selalu mengikuti pertandingan yang ada. Dan saya hari ini cuma menjalankan apa yang Papa pesan. Tadi sebelum alat Papa dicopot, ada ngomong juga sama Papa kalau aku janji bakal ngelakuin ini buat Papa. Tadi udah telepon Mama, udah telepon Papa, udah telepon Cici, udah kabarin semua di semua. Ya, saya sayang belum bisa pulang ke Indonesia karena ada musibah di badai di Filipina, jadi mungkin besok pagi baru pulang. Mereka bilang ya tenang aja, gitu. Semua di situ sudah diurus sama Cici, semua sama Papa, sama Mama juga. Jadi sini saya cuma menjalankan tugas, menjalankan janji saya.